Dirinya mengamankan dua orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan tiga peserta Diksar Mapala UI Yogyakarta. Ditangkap di rumah Jakarta tanpa perlawanan. Tiba di Mapolres Karanganyar, Jawa Tengah, kedua tersangka dengan inisial Y dan A ini langsung digiring menuju ruang pemeriksaan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Tak lama berselang, polisi mendatangkan tim dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan kedua aktivis Mapala UII ini. Keduanya diamankan lantaran diduga terlibat secara langsung penganiayaan terhadap peserta Great Camping Pendidikan Dasar Mapala UII Yogyakarta yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia. Selain mengamankan dua orang tersangka, hari ini Polres Karanganyar juga memanggil 16 dari 20 orang panitia Great Camping Pendidikan Dasar Mapala UII Yogyakarta. Menanggapi pemanggilan ini, pihak Mapala UII mengaku akan bersikap kooperatif dan akan berangkat dari posko Mapala UII didampingi tim kuasa hukum dan mantan rektor UII Harsoyo. Emang yang dipanggil cuma 16 atau gimana, Mas? Nah, itu kita menghargain, kita tidak tahu kenapa 16 itu pengulangan mungkin. Jadi dari pihak nah, Karanganyar. Kalau nanti ada penambahan apa, tetap kita support. Sementara itu. 16 orang ini. Seperti diketahui sebelumnya, Harsoyo mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di depan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir saat jumpa pers di hadapan media Kamis 26 Januari 2017. Menurut Harsoyo, pengunduran dirinya semata karena ia merasa bertanggung jawab secara moral atas tragedi yang dialami mahasiswanya. Tak lama berselang, Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Dr. Abdul Jamil juga ikut mengundurkan diri. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dirinya yang mengurusi bidang kemahasiswaan. Selain itu, semua kegiatan-kegiatan mahasiswa pasti meminta izin darinya sebagai Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, termasuk kegiatan The Great Camping. Joko Piroso, Kunanto Farhan, MNC Media, Karanganyar.